Prima yang mengajukan PN terkait PMH, dan kami mengapresiasi putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa sengketa proses pendaftaran partai politik kalau mau ambil jalur ketidakpuasan itu ya larinya ke Bawaslu, ke PTUN, dan nanti sengketa hasilnya di Mahkamah Konstitusi. Karena kewenangan absolut kita kemarin juga dikabulkan. Jadi ini sekaligus apa menegaskan ke semua pihak bahwa apa yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan jalur yang benar. Pada saat yang sama kita menghormati putusan kemarin, dan juga proses banding itu adalah bagian dari apa ya upaya kita untuk melakukan penghormatan terhadap sikap pihak yang tidak puas atas apa yang kita lakukan, dan kemudian kita semua sudah tahu hasilnya seperti yang diputuskan PT kemarin. Banding kita dikabulkan, dan kita berharap semua pihak menghormati putusan tersebut, dan tentu KPU mengapresiasi apa putusan tersebut. Artinya pemilu berjalan sesuai jadwal, dan kami juga tidak pernah menskenariokan jadwal selain yang sudah ada. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.